Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kembali lagi dalam channel si Brokokok Banten. Oke bro, hari ini saya mau mengerjakan atau mau membongkar karburator. Membongkar karburator ya, tutorial cara mengerjakan atau cara servis karburator. Ini saya ada karburator bro ya, karburator bekas. Mungkin ini bisa berguna atau bermanfaat untuk teori atau praktek belajar ya bro ya, dari awal pembongkaran, pembukaan ya, pembersihan, lalu dirakit kembali, dipasang kembali seperti semula. Ini bro, ini karburatornya bro ya. Ini karburatornya emang karburator sudah rusak bro ya. Ini hanya simbol aja, simbol aja gimana cara kita membersihkan atau servis karburator ya. Ini udah nggak ada cuknya bro ya. Biasanya di sini ada cuknya bro ya. Ini udah nggak ada, tapi dia ini nggak jadi masalah bro ya. Walaupun servis cuk pun juga nggak pernah dibuka-buka bro ya. Oke, ini karburatornya bro ya. Ini mangkok bro ya yang tidak terpakai, fungsinya nanti ini buat membersihkan karburator buat bensin atau solar bro ya di sini ya. Ini hanya formalitas saja, hanya bahan untuk yang diperlukan. Nah, ini tang bro ya, saya mempunyai tang nih bro. Tang saya ini tang setengah cacat bro ya. Ini udah ngikutin saya bertahun-tahun nih bro. Ini saya masih memakai ini bro. Ini sahabat saya bro. Sama ini juga obeng bro, masih ngikutin saya juga bro. Walaupun butut ini masih bermanfaat. Obeng min, obeng kembang bro ya. Ini koas ya. Dan ini bro ya, tembaga atau tembaga rambut bro ya. Nanti ini ada fungsi ya bro, untuk ngebersihin lubang-lubang main jet atau pilotnya ya, untuk ngebersihinnya bro ya. Nanti liatin aja. Oke, ini bro peralatan yang dipersiapkan atau digunakan untuk kita servis ringan, servis karburator ya. Maaf bro, ada sedikit suara rame di sini karena di sini banyak emak-emak rempong lagi pada ngobrol, biasalah. Oke, kita pertama bro, posisinya andaikan ini lagi masih ada di motor bro ya, masih ada di rangka motor. Di sini kan ada intake bro ya, ada intake mesin motor di sini. Ini baut bro ya. Nah, ini kita kan nanti dibuka bro ya bautnya bro. Ini udah kita lepas. Nah, ini anggap aja masih ada kabelnya bro ya. Ini kita buka, cuman ini saya dalamnya saya udah saya balik bro, biar dia nanti bisa ngangkat bro ya. Ini nah, ini bro ya, nanti begini bro ya, begitu ya. Ini kita buka, ini kita buka bro ya, tak gitu ya. Di dalamnya ada pernya, ada skepnya, ada jarumnya bro ya. Nah, ada ini bro ya, dalam penjepitnya ya, penjepit jarum ya. Perhatikan di dalam penjepit jarum ya, ini skepnya bro. Nah, ini kita kumpulkan di sini. Nah, ini kita buka bro ya, ini kita buka. Bolbolnya semua kita kumpulin bro, jangan takut nggak paham bro ya. Oke, semua udah terbuka bro. Ini biasanya ini kadang-kadang masih nggak mau ngebuka bro, nempel atau melekat bro ya. Itu bisa kita ketrok aja, andaikan ya bro ya. Jadi kita ketrok aja bro, begini bro, biar bisa ngebuka bro ya. Tapi kadang-kadang begitu boleh dibuka juga, kadang-kadang bisa langsung ngebuka dia bro ya. Ini contoh bro ya, jangan kita ketuknya pakai besi ini bro. Kita jangan ketuknya pakai besi atau gini, jangan bro ya. Kita pakai ininya. Nah, gitu bro ya, cara ya biar bisa terbuka. Oke, kita udah buka bro ya.
Di sini ada pelampung main jet pilot jetnya bro ya. Di sini kita nanti ada jarum penutup ini ya, aliran bensinnya bro ya, atau disebutnya blimbing ya. Ini kita buka bro ya, ini buka ini bro, belum apapun udah ngebuka sendiri bro. Ini cara bukanya, tuh belum apa bro, udah ngajak ngebuka sendiri nih bro. Kita pasang dulu ya, kita pasang dulu, kita pasang kembali. Nah ini bro, biasanya kalau kita mau ngebuka ini kadang di sini macet bro ya, kadang macet di sini ya. Itu kita kalau macet bro bisa diketok-ketok sedikit, ataupun kita bisa pakai didorong pakai jarum ini dan perlahan-lahan bro ya, jarum skep ini, tapi jangan dipalu bro ya, asal buat didorong gini aja bro. Nah ketika ini sudah keluar bro ya, kalau ditarik sama tangan nggak kena, andaikan bro ya, kita bisa menggunakan tang sembari diputer-puter gitu bro ya. Nah ini bro, ini kena bro ya, tapi terkadang juga kita masukin lagi bro. Tapi terkadang ada juga yang mudah bro, begitu kita buka seperti ini bro ya, dia nggak ada yang macet, bagus bro. Begitu kita mau gini-gini aja dia udah keluar bro ya, mau gini-gini aja dia udah keluar itu bro ya, dia keluar. Pakai tangan pun kadang ada yang mudah. Nah ini bro, ini pennya bro ya, pen pelampung, ini pelampungnya bro ya. Nah ini belimbing ya bro, ini belimbing, bisa kita lepas bro ya. Nah ini pelampung, ini belimbing, perhatikan belimbingnya bro. Ini belimbing ini ada bermanfaat ini bro, perhatikan ya. Maaf tangan saya sedikit kotor hitam. Ini belimbing ini ya, belimbing ini ya, ada ini sisinya, ini karet bro, nih ini karet tuh. Kenapa dia pucuknya karet ya, karena dia sistem ini fungsinya seperti klep, fungsinya seperti klep, dia menekan ini bro. Nah ini kalau dia menekan, bensin yang masuk dari sini bro, bensin yang masuk dari sini terus ke sini bro, melalui ke dalam ini ya. Kalau dia ketekan, dia otomatis lubang yang di dalam ininya bro ketutup sama karet ini bro. Bayangkan kalau lubang ditutup sama karet itu nggak mungkin keluar bro ya. Nah ini fungsinya bro. Tapi gimana ini bisa, cara kerjanya kok bisa nutup? Nah ini bro, kembali lagi ke pelampung. Ini pelampung bro, nah ini pelampung. Nah ini cara kerja bro ya, cara kerja karburator bro. Ini bro. Nah oke, ini bro ya, ini cara kerja ya bro. Andaikan ini tertutup bro ya, andaikan ini tertutup, nah tertutup aja ya. Nah di saat bensin yang masuk dari sini, di saat bensin yang masuk dari sini, dia masuk. Nah ini kan pelampungnya lagi begini bro, otomatis si belimbing ini ya bro ya, belimbingnya atau belimbing ini bro ya, tuh ya kelihatan ya belimbing ini ya, otomatis kan dia turun ke bawah bro. Nah ya, begitu bensin masuk bro ya, ini kan takarannya bro, dia bensin itu ada di sini bro ya, bensin penuh, paham mungkin bro ya, begitu penuh. Nah ini kan fungsi pelampung, pelampung udah pasti ngambang dong kan. Nah begitu dia ini bro, pelampung ini ketekan sama bensin bro ya, naik. Nah posisi pelampung itu pasti ngapung, posisinya ada di atas. Nah dia begini bro, otomatis setelah dia lagi begini ya, perhatikan, setelah hari lagi begini otomatis ini ketekan bro, lihat bro, jadi belimbingnya ketekan ya, otomatis lubang sininya ini, aliran bensinnya tertutup bro, jadi dia enggak sampai tumpah ya. Kenapa kok enggak tumpah bensin, enggak luber? Karena dia punya pelampung, karena dia punya pelampung ya bro ya. Ini cara kerja pelampungnya bro ya, dia menekan si belimbing ya, belimbing ini atau
klepnya bro ya. Ini bro, ini cara kerja ya bro. Tapi terkadang kita ada juga karburator kok banjir aja. Nah, ini bro, salah satu karburator banjir itu bro ya. Saya kasih tahu nih bro. Gini bro, terkadang kita mengalami karburator suka banjir aja bro ya. Suka banjir, banjir dari sini ya, kadang dari sini luber bro ya, dari sini banjir bro ya, kadang-kadang nih bro. Biasa bro, ada iklan lewat emak saya bro tadi bro. Emak saya ikut ngomong bro. Biasa orang tua tercinta bro. Oke, tarik kembali lagi dalam bocoran bro ya. Kadang-kadang rembes di sini-sini bro ya. Rembes basah itu bro ya. Kenapa katanya? Kok bisa banjir aja? Nah ini bro, penyakit itu bro, kita cepetin bro. Nah ini bro, penyakitnya nanti kalau kehilangan servis bro ya. Biasanya ini bro, perhatikan gitu, kita udah dibuka semua ini, buka ini kita pelan-pelan bro ya. Nah perhatikan buka ini pelan-pelan bro, kalau kita lihat banjir supaya kita kelihatan tahu pastinya bro ya. Nah di sini nih bro, letak banjir nih bro ya. Biasanya letak banjir di dalam ini ada sedikit kotoran bro ya, kotoran sedikit kayak macam kayak apalah, kapas atau terak apa ya, sekecil pun itu bisa mengakibatkan bocor. Karena apa? Kalau di sininya ada kotoran, otomatis klep yang di sini ini nggak bisa nutup bro, ada keganjel bro ya di sini bro. Sama aja bro, kadang-kadang ada pasirnya di sini bro. Saya ambil pasir sedikit ya, saya ambil pasir sedikit. Nah bro, ini perhatikan seperti ini ya. Nah ini ada kotoran bro ya, seperti ini saya contohkan. Nah ini ya, ada kotorannya. Nah sekecil ini bro, ini bisa mengakibatkan karburator banjir ya. Makanya kalau kita buka pelampung bensin, pelampung karburatornya dilihat bro ya, ini bagi karburator yang mengalami banjir ya, selalu banjir di karburator sampai rembes keluar ini bro. Perhatikan di dalam sini ya, ada kotoran atau enggak bro. Udah pasti kalau banjir dari sini bro, biasanya ini bro. Nah udah oke. Ini kita simpan bro ya, mungkin sudah paham tentang keluhan atau terjadinya karburator suka banjir ya. Nah, ini kita buka main jet atau pilot jet ya bro ya, kita menggunakan tang. Ini bro, kita sudah membuka bro ini. Nah ini main jet pilot jet bro ya, satu lagi bro. Oke. Ya bro ya. Oke. Kita buka bro ya. Sudah terbuka ya, sudah terbuka. Oke bro, ini sudah terbuka ya. Setelah ini terbuka, ini kita bisa buka bro ya. Oh kita buka ini nggak apa-apa, ini angin nih bro, ini setelan angin nih bro, ini setelan angin. Kayaknya ini pernah macet juga nih bro. Ya bro, ini berhubung ini udah emang kayaknya ini karburator bekas bro ya, kayaknya dulu ini pernah ini macet bro. Cuma saya belum coba kali ini saya buka bro ya. Ini setelan anginnya bro, coba saya tes dulu bro ya. Oh iya kena bro. Ini kalau kita nggak bisa pakai obeng ini, kita cari apa plat yang apa yang ini saya pakai ini bro. Saya buka ya begini bro ya, supaya kena bro. Supaya kena ya bro, supaya ini bro kita buka. Nah ini setelan angin,
di dalam setelan ring ini dia biasanya di sini bro ada per, ya di sini dia ada pernya, ada ring kecil, ada seal karet kecil bro, ya. Kalau ini saya udah nggak ada dalamnya bro ya, karena ini kabel terbekas ya. Seharusnya di sini ada per, ring, karet kecil bro. Ini di setelan angin ini bro ya, seharusnya ada per, ring kecil, karet kecil bro di sini bro. Jadi dia di dalam ini biasa kalau kita buka ini kadang-kadang nempel di sini, kadang-kadang dia nyangsang di dalam bro. Kita ketok-ketok bisa keluar, tapi ini mah kita nggak ada bro ya. Ini mah hanya formalitas aja bro ya. Ini hanya cuman peragaan aja ini bro. Anggap aja ini kita udah bersihin bro ya. Ini kita masukin lagi bro. Kalau setelan gas ini bro, dia nggak ada apa-apa ini setelan gas bro ya. Setelan gas ini dia nggak ada apa-apa ya bro, hanya per aja. Ya, sama baut yang berderat ya. Cuma per aja dia yang pasang begini aja. Oke. Nah, sekarang ini bro main cat buat kita bro. Ini di sini kita punya lubang-lubang bro. Lubang-lubang ya. Kita senter ke atas matahari bro ya. Di sini ada cahayanya enggak bro? Nah, kan seperti ini bro tuh. Di sini ada cahaya bro ya. Berarti ini enggak tersumbat sama sama ini bro. Di sini kalau andai kan ini enggak ada cahayanya, jadi ini ada cahaya tuh bro ya. Bolong ya. Tuh. Ya, bolong ya tuh. Kelihatan nih bro ya. Nah, berarti ini bagus bro ya. Ini bagus. Ada cahayanya ya. Bagus. Andai kan ini tersumbat. Nah, ini bro. Yang saya tadi maksud ya. Saya menggunakan rambut kawat bro ya. Menggunakan rambut kawat ini fungsinya ya tadi tuh bro. Kita mau di double bisa, mau satu bisa bro. Ini fungsinya ini bro. Sikat kawat ini kita fungsinya untuk merojok ini bro. Lubang-lubang ini ya. Lubang-lubang agar tidak ada kotoran. Ya, fungsi seperti ini. Ya, sama seperti ini juga bro. Kita bisa untuk merojok ini bro ya. Kita bisa menggunakan dua atau satu kawat ini bro ya, ini fungsinya bro ya. Kalau kita biasa sikat kawat cukup sikat kawat, cuma sikat kawat kadang-kadang ketebelan bro ya. Jadi kita kadang-kadang pas mau masukin itu dia tidak bisa masuk bro, karena dia ketebelan. Jadi pakai nih kabel rambut ya, kabel rambut bro dimasukin aja bro. Nah itu bro, terus keluar bro ya. Terus aja kita gini-gini bro, kita putar-putar gini aja sampai kita dikasih bensin, dibersihin, disemprot-semprot bro ya. Kalau nggak punya semprotan ditiup juga pakai apa-apa tiup. Gitu bro, ini contoh. Nah itu bro. Oke bro, ini andaikan udah dibersihin bro ya. Sama ini juga bro, ini juga sama. Lubang-lubang ini kita rojok-rojok juga sama kawat bro ya. Rojok-rojok sama kawat lubang-lubangnya terus semua. Kalau semuanya sudah bisa terlihat lubangnya ya, terlihat lubangnya, ini berarti sudah bagus semua bro. Nah kita pasang lagi bro. Ini cara pasangnya bro ya. Ini saya cara pasang singkat aja bro. Nanti kali ini ada kita pasang bro ya. Gobeng bro ya. Dibantu metang bro ya. Biar kenceng. Ini kita lagi bro. Nah, anggap ini sudah kenceng bro ya. Kita pasang bro. Nah, ini semua udah bersih nih bro. Udah bersih nih. Anggap ini gini udah bersihin lah. Ini kita cara rakit ya bro. Udah ini semua terpasang. Meja pilot terpasang. Selang angin terpasang bro ya. Kita pasang bro. Ini bro. Jarumnya bro. Nah, oke bro, ini jarumnya bro, pasangnya bro ya. Tuh, set set set, set. Terpasang bro. Kita begitu bro ya, masukin ke lubang ini bro. Nah, set. Nah, setelah itu bro, masukin pen ini bro ya. Di sini bro, masukin, paskan sama lubangnya. Oke. Nah, ini bro ya. Nah, itu bro ya. Ya mantap ya. Setelah ini udah jadi semua, udah oke. Tutup kembali bro. Jangan lupa tutup. Oke, posisi tutupnya begini bro. Tuh ya, posisi tutupnya bro. Masukkan bro. Nah, masukkan. Nah, ini kita udah semua itu bro ya. Udah semua itu biasa bro. Bawa-bawa bro. Set 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 set. Kita bogrok cepat bro ya. Tuh, set set set. Nah, gitu bro ya. Ini bro, ini satu-satu peragaan atau contoh aja bro ya. Kalau emang nanti dipraktekkan di rumah, mau belajar cara bongkar pasang kabulator harus bener-bener kenceng bro ya. Nah ini salah satu contoh bro. Ini kan kenceng bro, sekali lagi bro, asal begini aja bro. Set dah, set dah, set
gitu bro, jangan sampai kita terus nanti derat ini dalamnya rusak bro. Oke, nah setelah itu bro, ini sekarang cara pemasangan ini bro, skep bro. Anda ya, anggap aja ini kabel bro ya, ini kabel masuk bro situ bro ya, anggap di kabel ya bro, anggap nih. Nah ini pernya bro, nah setelah ini tutupnya pernya dulu bro. Nah si per ini pasti begini bro. Nah setelah begini per ini gituin bro ya, anggap bro. Nah ini contoh bro ya. Setelah itu, nah ini cara masukin ke sini bro, ke skepnya. Nah masukin begini, ini anggapnya kabel ya, kabel gas ya, masukin begini bro, set. Begitu dia udah keluar sini bro, terus kabel gasnya masukin ke sini bro, masukin ke sini. Nah nanti kan dia nyangkut di sini, contoh bro ya, nanti posisinya dia begini bro, set. Nah posisinya di dalam, nah per ini lepas, teman-teman pasti begitu bro ya. Nah setelah begini bro ya, kita masukin, nah set. Nah ini nih, ini dulu nih bro, ini ada set lagi nih bro. Nah ada, nah ini bro, ini harus keliru nih bro ya, drat ini sama ini bro, karena kalau drat ini bro, rel ini fungsinya di dalam kabulator ini dia. Nah ini bro ya, nih ini ada penak ini bro ya, ada pen ini dia nongol di dalam sini bro tuh. Wah ini gelap mau mendung nih, nggak kelihatan, pokoknya di dalam ini ada pen yang nongol sedikit, fungsinya buat rel ini bro ya. Jadi di mana ada pen yang sudah ini bro ya, ini di sebelah sini bro, ikutin bro tuh, begitu ya. Coba kalau dia begini bro, dia nggak mau masuk, nyangkut mentok, ini mentok bro. Tapi kalau dia pas sama relnya, dia masuk bro. Tapi yang ini buat setelan gas ya, buat naik turun setelan gas di sini bro. Nih, setelan gas, jangan sampai ketukar bro, jangan kita balik begini, dia nanti nggak bakal mau masuk mentok ya, harus ikut di sini bro tuh posisi bro. Nah tuh bro, masuk bro ya. Nah contohnya begini bro tuh, anggap bro ya, ini contoh udah masukkan kabel segala deh ini. Nah kita pasang lagi kembali ke mesin motornya bro. Oke, mungkin paham video ini dari saya ini ya, tutorial cara bongkar pasang karburator, servis karburator ringan bro ya, maupun penyakit-penyakitnya yang dari yang mampet, yang sering banjir. Dalam satu rangkaian video saya ini bisa bermanfaat bro ya, bisa berguna untuk kita semua belajar di rumah bro ya, belajar skill-skill dari awal ya, yang awam, yang dari awam nanti akhirnya juga bisa bongkar sendiri atau servis sendiri bro. Oke, mungkin video ini saya sampai di sini dulu bro. Terima kasih untuk semua konsumen saya, penonton channel saya semua. Terima kasih banyak atas dukungannya, partisipasinya, yang mau nonton video saya dan yang mau nge-like, komen ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brokokok Banten. Mantap.